Pemirsa, seorang pria tertangkap kamera pengawas CCTV mencuri di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Pelaku diduga berpura-pura hendak sholat dan mencuri kotak amal dari masjid di dalam hotel. Aksi pencurian di sebuah hotel berbintang 5 di Jalan Pegangsaan Timur Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas CCTV. Seorang pria diduga berpura-pura hendak sholat di masjid hotel, namun kemudian mencuri sebuah kotak amal. Pelaku mengangkat kotak amal dan membawanya kabur. Video ini viral di media sosial. Polisi telah berhasil mengidentifikasi pelaku. Sementara pelaku sudah kita identifikasi dari hasil lidik kita di TKP, kemudian nomor polisi motornya juga kita sudah ketahui, kemudian inisialnya juga sudah kita ketahui. Jumlah uang di dalam kotak amal diperkirakan 3 juta rupiah. Polisi tengah mengejar pelaku yang diduga berada di luar kota Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews, melaporkan.